Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua, khususnya para subscriber setia channel Uang Marabani. Nah, pada kesempatan ini saya bagikan lagi ya rekan-rekan video tentang perjuangan para driver angkut TBS sawit nih rekan-rekan. Nah, ini kita tengok nih jalannya di kebun kelapa sawit nih, kebanyakan infrastrukturnya masih jelek ya rekan-rekan ya, sebagian. Nah, kita tengoklah seperti ini. Nah, sangat beresiko mereka membawa muatan jalan seperti ini rekan-rekan. Nah, inilah namanya truk oleng nih rekan-rekan ya. Nah, dan jalan yang seperti ini, nah ini beresiko sekali. Nah, udah hujan licin, nggak terpatak lah ini. Nah, kepater rekan-rekan biasanya. Biasanya harus minta bantuan alat berat untuk narik. Nah, sini harus driver yang punya nyali besar rekan-rekan ya. Kalau baru belajar wah. Supaya muatan bisa terkirim ke pabrik ya, segera diolah di pabrik. Nah, nampaklah kita tengok di sini. Nah, ini proses tuang truk sawit ya di pabrik. Nah, perjuangannya mereka rata-rata ya seperti itu tadi, sebagian wilayah jalan masih relatif belum bagus. Nah, biasanya jalan-jalan seperti itu akan dijumpai pada saat musim penghujan ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, jadi kita tengok lagi nih kepater lagi rekan-rekan ya. Jadi pemandangan seperti ini banyak kita tengok kalau di perkebunan kelapa sawit pada saat musim penghujan. Nah ini Anda tengok lah seperti ini. Nah, ini harus ditarik lagi nih rekan-rekan ya. Oke, jadi bagi Anda yang belum subscribe dan klik ikon lonceng channel ini, silahkan di subscribe ya, jamin gratis. Jadi bila saya upload video berikutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi di perangkat yang Anda gunakan. Oke rekan-rekan ya, silahkan dilanjut nonton video ini sampai habis. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, ditunggu saja video-video saya berikutnya. Sini dalamnya yang memang kalau misal ya. Enggak, langsung tarik. Langsung tarik, baik. Langsung tarik, baik.